Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop James Webb ditabrak oleh meteoroid. Analisis menunjukkan segmen cermin yang dikenal sebagai C3, salah satu dari 18 ubin emas berilium yang membentuk reflektor utama selebar 6,5 meter milik Webb terkena tabrakan itu. Kontak tersebut meninggalkan lesung pipit di segmen tersebut. Nah, kepengen tahu kan penjelasan selanjutnya terkait teleskop James Webb terkena meteoroid? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah meteoroid kecil telah menabrak teleskop luar angkasa James Webb milik NASA. Kerusakan yang ditimbulkan oleh mikrometeoroid seukuran debu itu berimbas pada kinerja teleskop meski tidak besar. Analisis menunjukkan segmen cermin yang dikenal sebagai C3 salah satu dari 18 ubin emas berilium yang membentuk reflektor utama selebar 6,5 meter milik Webb terkena tabrakan itu. Kecepatan di mana benda-benda bergerak melalui ruang berarti bahkan partikel terkecil pun dapat memberikan banyak energi ketika bertabrakan dengan benda lain. Teleskop Webb kini telah dipukul 5 kali dengan peristiwa terbaru ini menjadi yang paling signifikan. Tabrakan yang disebabkan meteoroid kecil itu menurut NASA membuat salah satu cermin lapis emas yang ada di teleskop tidak sejajar. Hanya saja hal itu tidak mengganggu kerja teleskop selama berada di luar angkasa. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat itu juga memastikan tabrakan itu tidak membuat teleskop James Webb keluar dari orbit. Kerja penuh teleskop itu akan tetap berjalan sesuai agenda. Sementara NASA memastikan sejak pertama kali dibuat, teleskop James Webb memang sudah disiapkan untuk menerima segala potensi tabrakan dari benda-benda di luar angkasa. Mereka bahkan telah melakukan simulasi potensi tabrakan yang tidak akan mengganggu kinerja teleskop tersebut. Menurut Paul Gaitner, NASA Technical Deputy Project Manager, mengatakan, "Selalu tahu bahwa James Webb harus menghadapi lingkungan luar angkasa yang meliputi sinar ultraviolet yang keras dan partikel bermuatan dari matahari, sinar kosmik dari sumber-sumber eksotis di galaksi, dan serangan mikrometeoroid sesekali dalam tata surya ini. Sehingga, mereka merancang dan membangun James Webb dengan memastikannya dapat melakukan misi sains yang ambisius bahkan setelah bertahun-tahun di luar angkasa." Nah, begitulah penjelasan terkait teleskop James Webb ditabrak oleh meteoroid di luar angkasa. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan berita terupdate terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.